Patriot Support Serata. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Karena subscribe itu gratis. Agar kami semangat buat videonya. Terima kasih sedulurku KB. Salam olahraga. Yes, yes, yes. Selamat bertanding. Bola perdana diberikan kepada putra Saudi Mitra Bayesi. Lepas dah terima baik oleh Bangsa Nabi. Satu Bayerma permainan lalu tak selamat baik oleh Arsel. Kembalikan lagi dengan sepura oleh Blas Kuda. Satu balasan dari itu tak ada dari Bantam Bantam Sekolah dengan Bantarni dapat digagalkan oleh Bang Irma lagi poin untuk Blas Kuda. Satu kosong. Blas Kuda. Bangsa terima baik oleh Bayesi. Satu penempatan bola dengan Bantam Bantam keluar lagi. Satu permainan
Agus Albayasi. Satu sektor kelas kantor karena boleh menjadari pembuatan hasil bagi Putra Arsau 5 sama. Bagi dalam sudah terima dan baik oleh Pak Irma tadi pun. Satu antara tembak sela perbedaan lemak saja. Pelanggaran dari Putri Arsau tadi. Untuk Putas Muda. Alhamdulillah. Putas Muda kali baik tak lepas sudah terima dan baik oleh Pak Yesi. Satu kembali pun. Poin. Orang kantor kelas kantor ini dapat gagangan yang terlibat kembali untuk Putas Muda 75. Tunas muda lepas sudah terima baik Putri Arsau. Satu serangan percuma baik terima rumah kembalikan lagi ke depan. Satu serangan baik kita gagal pertandingan ini. Tuan Putri ke depan yang pertama di oleh bagian satu serangan dari Pak Yesi. Kembali dari serangan baik dari Pak Irma terpotong oleh Bang Tarti. Lampuan ke depan Bang Tarti terpotong oleh Manis terpotong oleh Pak Ita. Akan terkembali Pak Irma. Satu di bagian kampus dari Pak Yadri. Spoil. Tunas saja dari Pak Tarti perempatan bola masuk ke untuk Putri Arsau. Pak Arsau sementara Pak Yesi lepas dan terima baik oleh Pak Arsau dari Anda kembali Pak Irma. Keluar jauh bola tadi dapur kali ini itu Arsau 7-8. Arsau terima baik oleh Pak Ita. Satu balasan dari Pak Arsau perempatan saat ini. Bola keren dari Putri Arsau untuk Tunas Muda 9-7. Masih Tunas Muda 18 dari tidak masuk. Dari bagi nama digagalkan nama jalur bapel dari burung Wendo Putri Arsau lagi 9-5-1 serangan dari Smart dari Marema keluar poin lagi bud untuk Putri Arsau 10-9 satu kembali kita sudah Kiki perbedaan sarjana Rekar Asari satu penempatan bola lantarkan oleh Pak Dinda tidak masuk bud poin kita 10 sama. Lepas sudah Pak Irma tadi. Satu spot. Selamat terbaik. Kembalikan lagi oleh Pak Gigi. Asa dari Pak Irma. Namun gagal. Diselamatkan oleh Putri Tunas Muda tadi. Untuk Arsau. 11-10. Satu spot Pak Gigi. Keras. Mematahkan blokir di bawah Pak Yesi. Untuk Tunas Muda. 11 sama. Satu kali balasan dari Pak Yesi. Kepada bola manis pun langsungan bola dilancarkan oleh Baida tadi satu spike macam lancar karena Pak Baida dari mana Baida lepas sudah terima baik oleh Tunas Muda langsung dari Baida di sana ada Baida kuras lancarkan oleh Bayesi sekal poin bagi Arsau kembali 13-11 satu kembali Tunas Muda penempatan saat Dale Basela alasan dari dan dari terdata melempar keluar dan tadi sudah tadi masih ada
tumpah rasa tidak masuk dan tidak poin untuk putri kelas kuda 19-15 masih berada kuasa oleh putri kelas kuda itu Pak Irma terima baik oleh Pak Dika tadi 1-5 ternyata dia masuk 20-15 Ya.
gelandang kembali ini. Poin lagi untuk Arsul. 4-1. Masih Arsul lepas sudah. Satu kembali bu, poin depan. Pertama keluar bagi ini. Lama bantuan kelas pengisian tadi terjadi poin lagi untuk Putra Arsul. 5-1. Satu poin dari Marema. Pembatakan 2 poin yang dibawa oleh para pemain Arsul tadi bu. Poin untuk Blas Muda. 2-5. Lompat ke Marema terima lepai oleh Pak Jesse tadi. 1 poin. Lantarkan oleh Pak Ida. Kembali ada-ada lagi Mamal. 1 poin yang masuk. Poin untuk Putra Blas Muda. 3-5. Bonus muda Pak Irma lagi. Lepas sudah terima baik oleh Pak Amel. Satu poin keras lancarkan apanya oleh Pak Tidak dari pulang keluar. Poin untuk Putri Arsul keluar lipat. Putri Arsul 4-5. Satu pulang depan. Wah nampak saja oleh Pak Tidak. Kembali diserang oleh Pak Yesi. Pak Tidak lunak saja. Pertama pulang keluar dipertahankan oleh Pak Kiki. Dari Putri Arsul dari pun. Poin untuk Arsul 6-4. Arsul lepas sudah makan. Satu permainan lagi oleh Pak Dika. Kembali serangan balik dari pagi di sana. Ada Pak Nardi. Satu semua. Lantarkan oleh Pak Dika. Dan masuk ke terhalang oleh Raja tadi. Untuk Putri. Kena sudah. 5-6. Satu balik sih. Keras. Sepal. Kepatakan bahwa dari Pak Dika. Dan Pak Dika. Terjadi poin ke Putri. Arsul 7-5. Kepada Pak Dika. Pak lagi. Pak Dika. Lakukan serangan balik. Poin keras tadi juga memohon pencapaian gol yang dibawa oleh Pak Darby. Poin 6-7 lagi. Keluar dan terjadi poin. Satu dari gol yang pertama di game yang kedua sementara teroleh aja. Satu perempatan gol yang saja Ima Irma. Naikkan gol depan. Satu poin keras kali ini. Lantarkan oleh Pak Amel tadi pun. Empat terbang yang pertama keluar dari Sembal. 9-6. Satu serangan dari Masem. Lunak saja ada Pak Darby. Satu perempatan gol yang lantarkan. Oh, Pak Darby tadi maksudnya. Kembali poin untuk Putri Arsul 10-6. Lepas sudah Bayi tadi pun. Satu poin keras antar kami macam tadi. Membentur satu poin sumber bawah dari Putri Arsul dan tes. Bola poin 7-10. Macam di mana Bayi ini Bayi sih. Satu poin dari Pak Darby. Bagaimana ternyata tes sedang. Poin untuk Arsul kembali menjadi 11-7. Di mana Bayi oleh Bayi tak. Satu balasan dari Pak Irma juga cukup keras tas bola untuk Tunas Muda 8-11. Para Pak Yesi, Pak Amal, boy, keluar jauh, boy, untuk Putri Tunas Muda lagi 9-11. Tunas Muda Pak Irma terima nama baik oleh Pak Amal. Karena saya cuma satu, boy, dilancarkan oleh Pak Dijan yang keras. Kompetitor dari Pak Putri Tunas Muda tadi tes bola, boy, untuk Arsul 12-9. Balasan dari Pak Gigi keluar jauh tadi gol kurang. Poin untuk Putri Arsul kembali 13-9. Lepas sudah kali ini baru satu balasan Paita keras. Selamat dengan baik. Langsung keluar dari Paita di sana dapat Darby. Satu soal dari Pak Yesi. Ternyata belum masuk. Poin lagi untuk Putri Arsul 14-9. Masih berani bahasa oleh Arsul. Terima lah baik keras muda. Ini Pak Irma tadi pertempatan saat kali Pak Gigi. Kembali ada Pak Ita di sana. Pak Darby. Satu. Kembali Pak Yesi. Cukup tajam dari gol. Poin lagi untuk Putri Arsul 15-9. Masih Arsul ke Pak Suta. Terima lah baik oleh Pak Ita tadi. Satu spot. Jajaran. Mengakibatkan terjadi waktu. Kolaser Bidar Mari. Terima lah baik oleh Pak Irma. Satu penonton dari Pak Ita. Di sana ada Pak Mel. Kembali perempatan Pak Yesi ada Pak. Perempatan dari ini Pak Hasil tadi pun satu skor. Lantarkan oleh Pak Yesi tadi. Ternyata waktu untuk Putri Arsul 17-9. Satu perempatan belum baik tak. Kembali ke Pak Sela. Baik tadi ada Pak Amel. Satu skor dari Pak Tidak. Apa dikatakan oleh Pak Ita tadi dari Tunas Muda dalam membangun Bogor di Ubrama untuk Tunas Muda 10-17. Satu sambaran keras tadi lancarkan oleh Pak Yesi Gota Sopal. Ini terjadi berapa poin 18-10. Satu perempatan saja lancarkan oleh Pak Cik Tami. Pak Tarti kali ini perempatan pulang dengan luna tadi di tempat yang kosong kurang masuk poin untuk Arsul kembali 19-10. Satu kali bangun tangan lancarkan oleh Pak Yesi luar jauh Pak Yesi poin untuk Putri Arsul 20-10.
Arsul Lupa sudah terima baik oleh Pak Irma. Satu semuanya. Antara kali banyak dan dengan mereka kali banyak sih. Poin 21 semua. Pasti Putri Arsul lagi. Wow, terjadi keraguan-keraguan Pak Irma. Kalau mengambil bola pasti tadi, ya tidak sempurna pun. 22 semua. Satu pelangsungan bola oleh Pak Irma. Terima baik oleh Putri Arsul. Terima saja oleh Pak Tarti. Masih ada budget di serata Pak Amel. Satu. Tadi membuangkan hasil 2-3 10 kali ini. Satu serangan balik berbalas saja. Alasan baik dari Bantar Tita setelah dan match point kembali pun terjadi bagi Arsul 24-10. Peringatan terakhir bagi keras muda di Jenderal Terapa 3 oleh kembali bola serbidi armari.